Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sosmed Master. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk menyembunyikan nomor HP di aplikasi Telegram dengan mudah ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menyembunyikan nomor HP-nya di aplikasi Telegram, karena kalau kita itu ada di kita buka aplikasi Telegram, ternyata pas kita buka itu nomor HP itu ada ya, dan juga terlihat ya di situ ya. Nah, bagaimana caranya untuk menyembunyikan supaya terhindar dari berbagai macam ini ya, penipuan dan lain-lain? Maka kalian itu bisa dengan cara mengikuti tutorial yang akan saya berikan ini ya. Nah, sebelum itu kalian itu bisa subscribe terlih dahulu untuk channel Sosmed Master ini. Nanti kalian itu bisa juga mencari banyak sekali tutorial yang ada di channel tersebut ya. Nah, oke. Okay. Langsung saja sekarang silahkan dibuka saja aplikasi Telegram. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Telegram ya. Di aplikasi Telegram ini, kalian itu langsung klik pada bagian yang ini ya, tiga baris, silahkan diklik. Setelah kalian itu klik pada bagian tiga baris, silahkan diklik pada bagian yang pengaturan ya. Nah, di pengaturan ini banyak sekali ya, ada akun, terus apa lagi dan macam-macam ya. Dan di sini juga terlihat ya untuk nomor HP kalian ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menyembunyikan nomor HP kalian itu supaya tidak terlihat di aplikasi Telegram dan juga akan aman di orang-orang yang ingin mengetahui nomor kalian ya. Nah, sekarang silahkan klik pada bagian yang privasi dan keamanan ya. Nah, pada bagian privasi dan keamanan, di situ ada keamanan dan ada privasi ya. Ini ada keamanan dan ada privasi. Tapi kalian itu fokus saja di bagian privasi. Nah, di sini untuk di bagian privasi ada namanya nomor telepon, yang artinya bahwa nomor telepon ini apakah nanti terlihat oleh orang lain atau apa hanya kontak saja atau tidak sama sekali terlihat ya. Nah, klik pada bagian di sini ya. Nah, di sini tersetting bahwa nomor kontak saya itu hanya bisa dilihat oleh kontak saya ya, atau kontak yang sudah disimpan saya ya. Nah, jika saya itu klik pada bagian yang semua orang, maka dia itu akan terlihat untuk semua orang ya. Nanti orang yang tidak nge-save nomor saya juga akan melihat, juga mengetahui nomor saya ya, jika dia itu tahu akun saya gitu ya. Nah, setelah itu kalau kalian itu ingin menonaktifkan atau tidak terlihat, maka klik pada bagian yang tidak ada ini. Klik, silahkan diklik pada ini. Terus di sini siapa yang dapat menemui saya via nomor, semua orang atau apa terserah kalian ya. Jadi kalian pilih saja yang semua orang, karena kalau semua orang yang artinya bahwa semua orang tidak akan bisa melihat kontak kalian yang disimpan di aplikasi Telegram ya. Nah, jadi cukup seperti ini saja ya untuk tutorial cara untuk menyembunyikan kontak ya yang ada, atau kontak atau nomor HP yang ada di aplikasi Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.